Waalaikumsalam. Sehat-sehat semuanya. B4 kelas B yang paling besar sudah siap. Assalamualaikum. Kelas B4 apa kabar? Baik. Baik. Apa kabar? Baik. Sekarang mau panggil semuanya. Assalamualaikum kelas A dan kelas B, apa kabar? Baik. Baik. Alhamdulillah. Baik. Sudah siap teman-teman? Mau bermain hari ini? Sudah siap? Kita berdoa dulu dunia dan utusan Allah. Ya Allah, aku ilmu dan berikanlah aku Muhammad. Ya Allah, kabulkanlah permohonan ini. Doa pagi hari
Astaghfirullah, astaghfirullah, alhamdulillah. Kami hayati pagi ini ya Allah. Mana pada pagi ini kerajaan di tangan dan di doa pembuka hati Rob itu disadari wa yasirli amri wa hlul min lisani lapangkanlah dada, mudahkanlah urusan dan lepaskan kesakuan lidah agar mereka mengerti perkataan. Santri TK Aisyah Nyai Ahmad Dahlan berjanji satu menjunjung tinggi perintah agama dua hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Tiga, bersikap jujur tertutup, rajin mengaji, belajar dan beramal. Lima, berbagi agama. Kita mau keadilan sosial bagi dua hebat semuanya. Semuanya. Oke, teman-teman, hari ini kita teman-teman. Siapa yang Mimi juga sudah punya gambar bunga. Siapa yang sudah gambar bunga? Aku punya. Nah, kita sebelumnya mau bernyanyi dulu. Nah, apa ya teman-teman? Ini bunganya. Nah, kita mau nyanyi lihat buku dulu bareng-bareng, ya. Ih, cantik-cantik itu bunganya, ada yang sudah jadi. Kalau ada yang belum jadi, jangan sedih. Nanti mau dibantu Bu Guru. Kita buat sama-sama. Yang sudah jadi, alhamdulillah. Rajin sekali ada yang sudah buat. Ya. Oke, teman-teman. Yuk. Nyanyi apa ya? Kita mau nyanyi lihat kebunku dulu. Oke, satu, dua, tiga. Lihat kebunku penuh dengan anggur.
Ada yang putih, ada yang merah. Setiap hari siram semua mawar melati, semuanya indah. Alhamdulillah, siapa yang menciptakan bunga-bunga di kebun? Allah. Allah. Siapa yang membuat bunga dari kertas? Kita. Windri, ini yang buat Windri. Itu ada Bu Anis, itu ada Mbak Salsa, ada Mbak siapa, Mbak Kia. Ya, Mbak siapa lagi tuh? Siapa yang membuat bunga di kertas? Kita semua, alhamdulillah. Iya. Teman-teman, alhamdulillah hari ini kita semua berkumpul. Ada yang sudah membuat bunga. Nah, boleh ditunjukkan hasilnya. Yang belum diwarnai enggak apa. Yang belum buat, kertasnya disiapkan. Nah, kertasnya disiapkan. Kertas kosong boleh disiapkan. Terima kasih. Kertas kosongnya boleh disiapkan, kalau belum buat nanti buat bareng-bareng. Kita mau yang belum buat boleh nanti sama Bu Windri. Sebelum kita percobaan, nah, apa aja yang disiapkan teman-teman? Yang pertama, kertas. Boleh kertas warna putih, boleh kertas lipat, boleh kertas warna. Oh ya, teman-teman. Sebelumnya ternyata kita mau ngaji dulu loh. Ngaji dulu, ngajinya surat. Oh iya, ngajinya kita mau sama Bu Guru yang cantik. Wah, sudah siap dari tadi nih. Yuk, Bu Gurunya ini dari kelompok A. Depannya huruf A. Siapa ya? Bu Anis, ada yang sudah kenal loh ini. Alhamdulillah terkenal loh Bu Anis. Oh ya Allah. Teman, sebelum percobaan kita ngaji dulu supaya percobaannya nanti tambah asyik. Nah, kita panggil Bu Anis nih. Bu Anis sudah siap? Insya Allah Bu Indri, Bu Anis sudah siap. Alhamdulillah Bu Anis sudah siap teman-teman. Silakan Bu Anis memilih teman-teman. Oke. Tempat kami persilahkan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, teman-teman semuanya, hari ini kita sebelum mau belajar bersama Bu Guru, yaitu percobaan, dan insya Allah ada mengenal sedikit kata dengan bermain kartu kata. Nah, kita akan memulainya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Anak-anak sudah hafal nih semuanya. Nanti kita akan ngaji surat Al-Lahab dan surat An-Nasr. Siapa yang sudah hafal? Oke, kita mulai ya. Surat Al-Lahab dimulai dengan baca surat Al-Fatihah, kemudian Al-Lahab, kemudian An-Nasr. Surat Al-Lahab artinya gejolak api, ada 5 ayat. Sedikit kan? Cuma 5 ayat loh. Terus kalau surat An-Nasr jatuhnya kemana? Ada apa Bu Rales neng kene? Ada 3 ayat. Nah, nanti
nanti ngajinya sedikit, tapi insya Allah semuanya pada bisa ya. Kita baca dulu Al-Fatihah bareng-bareng. Tunggal, kali, tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah cukup, dilanjutkan dengan percobaan nggih Bu Indri. Iya Bu Indri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang coba anak-anak semuanya persiapkan bahan-bahan yang harus disediakan depannya anak-anak. Sudah siap semuanya? Sudah siap, siap. Silakan lagi. Mari kita lihat Bu Indri akan percobaan nih. Kita lihat Bu Indri, sekalian ikutin Bu Indri ya. Ya Bu Indri. Bu Indri. Oke, terima kasih. Alhamdulillah semuanya hebat mengajinya. Semoga dengan belajar mengaji kita hari ini belajarnya, bermainnya tambah asyik. Nah, teman-teman, sebelum kita bermain dan belajar, kita mau baca bismillah dulu sama-sama biar percobaannya berhasil. Oke, bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Senyum biar percobaannya berhasil. Percobaannya enggak usah sedih. Senyum. Nah, enggak usah menangis. Yang belum buat enggak usah sedih. Nah, Bu Indri sebelumnya mau menyiapkan alat-alatnya. Anak-anak juga bisa
bareng-bareng sama Bu Indri menyiapkan alat-alat. Yang pertama, kita menggunakan spidol. Boleh spidol warna, boleh spidol hitam, boleh pensil, boleh pulpen. Ini alat tulis. Sudah siap semuanya? Spidol, pensil, pulpen. Boleh. Oke, ditunjukkan spidolnya punya Bu Indri hitam. Nah, spidolnya kecil-kecil. Yang belum. Yang belum. Yang kedua, kita perlu kertas. Nah, boleh kertas putih kosong. Nah. Kalau Naila kertas warna. Oh, kertas warna lebih bagus Mbak Naila. Kertas lipat, kalau yang punya kertas lipat boleh. Kertas tapi warna kalau Naila boleh. Kertas lipatnya penting kertas. Nah, kertas lipat boleh, kertas HPS boleh. Silahkan. Nah, yang kedua kita perlu gunting. Gunting. Nah, teman-teman, kalau nanti ada yang belum bisa menggunting, boleh minta tolong ayah bunda, kakak yang ada di sebelahnya. Kalau sudah bisa sendiri berarti hebat. Nah, tadi apa? Spidol, kertas, gunting ya sayang. Kertas, gunting. Gunting, oke. Okay. Kalau yang di situ punya gambarnya mau diwarnai juga boleh. Naila pakai penggaris juga. Oh, pakai penggaris juga boleh. Terus jangan lupa siapkan piring plastik atau baskom yang berisi air. Ah, sudah terlihat belum? Belum ya? Ini besar sekali. Naila mas kecil. Ya, disiapkan dulu. Oke, okay. Nah, ember kecil juga boleh, pakai piring, punyanya piring plastik juga boleh, yang penting diisi air. Tapi hati-hati, jangan sampai tumpah. Oke, okay. Okay. Kita sama-sama biar hafal. Yang pertama, kita butuh spidol. Spidolnya kertas. Oh, ada yang sudah lihat? Oke, kita mau gambar bunga dulu. Boleh bareng-bareng dengan sendiri menggambarnya, teman-teman. Nah, kalau yang belum menggambar, silahkan lihat Bu Indri. Pertama kali bikin lingkaran. Nah, kita mau bikin setengah lingkaran sekarang di atas lingkarannya. Setengah lingkar diputar. Bisa? Lagi. Setengah lingkaran kita putar ke kanan. Ya. Yang bawahnya kita kasih yang gambar setengah lingkaran lagi yang bawah. Enggak kelihatan. Enggak pakai ini spidol. Yang samping kiri juga digambar setengah lingkaran. Jadi deh bunganya. Nah, biar cantik kita hias. Oke. Nah, bunganya jadi cantik. Ternyata gampang sekali gambar bunga ya. Bisa? Mas.
Bisa teman-teman? Sekali lagi Bu Itri mau bikin dua bunga. Yang ketinggalan lihat. Ah, sudah ada yang jadi hebat. Kita bikin di sebelahnya lagi. Lingkaran kecil. Nah, ketinggalan boleh ikutan lagi nih. Jangan sedih ya. Ya. Ya, lingkaran saya penuh. Kita sekarang lingkaran di atas. Satu. Sebelah kanannya kita ke. Ya nih, sebelah lagi. Ke tengah lingkaran kita yo, kasih kanan dua. Bawah kita kasih ini. Bawah kita kasih setengah lingkaran tiga. Sebelah kiri kita kasih setengah lingkaran empat. Garisnya di dalamnya biar cantik. Nah, garisnya boleh tiga. Nah, cantik sekali. Nah, kasih titik-titik boleh. Nah, jadi deh, gampang kan? Oke teman-teman, sudah selesai menggambarnya. Boleh bikin dua bunganya, boleh bikin tiga, boleh bikin lima, boleh bikin sepuluh, boleh bikin yang banyak. Nah, kalau sudah teman-teman digunting, kalau mau mewarnai, mewarnainya nanti saja ya. Kalau mewarnai nanti hasilnya jadi seperti ini, bunganya ada warnanya. Boleh warna oranye. Nah, ini di sini Bu Indri dibantu loh mewarnainya. Wah, ada Mas Agung yang mewarnai. Ada warna ungu. Wah, yang sudah diwarnai. Oke, ini bunganya cantik-cantik. Terus ada warna-warni lagi. Ada warna merah. Wah, bunganya merah. Kak Dilea, dengan gerak-gerak. Oke, kalau mau mewarnai boleh ditunggu Bu Windri diwarnai. Kalau yang sudah mewarnai bunganya boleh digunting. Nah, kita menggunting bunganya. Digunting. Bu Indri juga baru menggunting. Digunting dulu. Kita semuanya biar kita gunting melingkar dulu biar gampang. Boleh diwarnai. Kalau yang tidak mau diwarnai boleh langsung digunting seperti ini. Kita guntingnya agak ke dalam. Nah, itu boleh dirapikan. Nah, boleh digunting, boleh dibantu sama Bunda. Kalau belum bisa boleh dilakukan. Nah, tetap gunting mudah ya teman-teman. Boleh dibantu ayah, bunda, kak, ini, kita gunting pelan-pelan. Hati-hati mengguntingnya. Teman-teman, sip ya. Latihan hafalan. Yang sudah selesai boleh ditunjukkan di kameranya. Iya, Bu. Iya, sayang. Yang sudah berhasil mengguntingnya boleh dilihatin Bu Indri. Oke, sudah selesai nih. Teman-teman
Yang garis hitam ini kita gunting sedikit biar nanti bisa dilipat. Guntingnya agak dalam. Nah, kita gunting sedikit, kita gunting sedikit. Kita gunting sedikit. Nah, sedikit ya guntingnya, jangan nah, jangan banyak-banyak. Nah. Jadi deh. Ini tadi sudah diwarnai sama Mas Agam. Yang ini Bu Windri yang menggunting. Itu loh, Mbak. Coba yang sudah selesai menggunting. Halo, Mbak. Iya, gitu. Oke, ditunggu. Enggak apa-apa. Yang belum selesai enggak usah gunting. Iya, sayang, diselesaikan dulu. Udah. Oh, sudah. Sudah. Tunggu sebentar, ada yang belum selesai. Kakaknya boleh ikutan juga. Iya, juga boleh ikutan. Yang sudah selesai, ini teman-teman yang belum selesai. Eh. Boleh bunganya bikin banyak. Tantangan. Itu ada kakak yang membantu itu. Mbak Delisa dibantu kakak ya. Alhamdulillah kakaknya baik. Sehat itu membantu. Terus Mas Japran buat sendiri loh. Alhamdulillah. Siapa ini ya? Hebat sekali teman. Mengguntingnya boleh dibantu Bunda ya, Bu Win. Bu Win juga punya yang merah. Nah. Bu Win, mengguntingnya boleh dibantu Bunda ya? Boleh dibantu Bunda. Boleh Ayah juga boleh bantu. Boleh dibantu Ayah. Silakan. Fatan boleh sama adiknya. Siti ternyata ikut gunting juga. Oke teman-teman. Ada Bu Guru. Ada yang sudah selesai? Belum Bu. Belum. Oke yang belum diselesaikan dulu. Nanti Mindri lagi. Yang sudah selesai dulu sekarang. Boleh diangkat bunganya. Oke. Ini sudah selesai yang sudah digunting, boleh diambil. Lipat ujungnya ya. Kita lipat. Lipat ujungnya. Satu. Lipat ujungnya. Ujungnya yang keempat kita lipat lagi. Nah, kalau ujungnya ada lima kita lipat semua. Ini sudah dilipat Windri. Kita singkat dulu. Tidak bisa lipat kayak gitu, Mbak. Coba, Mbak. Ya, yang belum melipat tutup lagi. Boleh, Mam. Ya, yang baru lipat lagi. Iya, aku yang belum ada. Mbak. Belum. Nah, kita lipat ujungnya ya, teman-teman. Ay, itu ditutup-tutup, Mbak. Yang hati. Tapi jangan kayak gini. Lima. Kita simpen lagi yang sudah dilipat. Iya, sudah selesai. Kayak begini. Bareng-bareng yuk. Mbak Kia sudah lipat, Mbak Kia. Loh, Mbak sih. Yang kita lipat. Ini agak ditutup-tutup. Apa?
Oke. Kamu gambarnya itu enggak? Kalau ini yang bisa. Ujungnya dilipat ya, Nak, seperti ini. Nah. Ini kan harusnya ini pasang 5 aja. Oh. Ini kan tadinya 4. Teman-teman sudah melipat berapa bunga? Siapkan air di dalam wadah. Kita mau coba cara. Aku baru satu. Nah, coba kira-kira bunganya yang dari ini. Dua kali aja bisa. Windri siapkan air. Yang lipat boleh. Windri punya banyak yang sudah dilipat. Isi dua kali aja. Gimana sih, Pak? Gak boleh banyak-banyak. Ya dua kali aja, satu kali aja mbak. Siapkan airnya dulu yang baru selesai mengguti, nggak usah khawatir di bawahnya. Ya kita masukkan dalam airnya. Ya. Bunganya yang kita lipat tadi jangan ke dalam air seperti ini. Jangan masukkan. Oke, kita bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Lihat dulu. Jangan. Jadi teman-teman. Jadi teman-teman. Bunganya mekar gak ya? Ternyata mekar pelan-pelan. Lagi, kita masukkan dalam air lagi. Jangan malah air. Nah, apa yang terjadi? Ini kurang banyak. Pakai ember. Tiga. Bunganya mekar lagi. Tidak usah sekarang ya. Menyerap air. Jadi kalau kita masuk
Mengelola kertas ini akan nanti lama-lama kertasnya yang teman-teman.
Sampai jumpa. Assalamualaikum. Membayar. Sudah asik sekali ya. Sudah belajar dengan Bu. Ya, Bu. Salam dulu, salamnya dijawab ya. Assalamualaikum. Masih, oh, ada yang masih asik. Sepertinya masih asik dengan permainan yang permainan dari Bu Windy ya, Bu Umi ya. Itu masuk Bu Ani kecamuk dengan ember. Alhamdulillah bisa bunga. Cantik. Hari ini temanya adalah berbunga bunga. Nah, Bu Umi juga punya bunga-bunga. Ya, sudah siap untuk belajar selanjutnya. Iya, tapi sebelumnya kita mau tepuk semangat biar tambah semangat. Yuk, coba tepuk semangatnya. Are you ready? Yes? Ready. Iya, yuk tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Bu Umi senang sekali lihat teman-teman semuanya semangat hari ini ya. Mudah-mudahan kalau teman-teman ceria seperti ini imun kita meningkat ya nak ya. Kita semuanya jadi sehat ya. Kalau tadi sama Bu Indri sudah belajar tentang apa tadi nak? Bunga mekar. Mekari. Flower blooming experience. Mekar. Kalau bunganya Bu Umi, alhamdulillah sudah mekar. Ini banyak sekali bunga-bunganya. Ini siapa yang tahu ya? Nih, bunga apa ini ya? Bunga matahari. Bunga matahari. Ya, sebelum kita belajar, kita basmalah bersama-sama dulu yuk. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Iya, hari ini mau belajar tentang apa ya ini ya? Ternyata di tengah-tengahnya bunga ada apanya sayang? Aduh, pintar sekali. Iya betul. Tapi sebelumnya kita sudah pernah dengar lagunya Bunga Matahari, punyanya Mei Mei. Aduh, siapa yang sudah lihat Upin Ipin? Bunga matahari sangat cantik, kelihatan di waktu pagi. Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Yuk, bareng-bareng ya. Bunga matahari sangat cantik, kembang di pagi hari. Bunganya, kalau ini bunganya warnanya apa? Kuning, kuningnya hijau, memikat kumbang lalu. Bunga matahari sangat cantik di halaman rumahku. Terus apa sayang? Ah, ternyata sangat bagus ya bunga matahari ya. Darilah pagi hinggalah petang, jamku memandang. Ya, itulah lagunya bunga matahari. Nah, hari ini mau belajar tentang huruf sama Bu Umi ya. Oh iya, kemarin itu
itu nanti membersamai teman-teman di kelas apa ya? Kelas 1. Iya. Ada yang dari kelas 1? Ada ya. Ya, yuk dari mulai coba. Ada yang sudah bisa baca? Iya, iya kalau yang sama Bumi mau belajar tentang guru ya. Ayo belajar Bu. Yes, I am ready. Yang pertama, ini ada huruf apa teman-teman? Ada lagi. Nama matahari kedua. Betul. Harusnya di belakang. Ya, dalamnya teman-teman pintar semuanya. Neng, ada yang mau keluar? Jangan lupa. Ada lagi teman-teman. Super. Ada lagi. Depan, di depan, perutnya ada di depan. Pintar. Jangan lupa. Aku mau nulis E. Lagi. Loh, nggak kelihatan. Kelihatan. Apa ya? F. Ini huruf M. Dideketin. M. Betul. Setelah F. Betul nggak ya? Apa? Apa? G. Seperti angka 9. Betul. Ini G. Iya. Lagi. Hebat. Lagi. Lagi. Ada bunga matahari busuk karena. Apa? Kurang keras? Nah, ini seperti betul ini ha. Ha, jangan lupa ya. Iya. Iya.
kakinya dua? Semuanya buat anak soleh-soleha bisa membedakan antara M dan N. Kalau M kakinya berapa? Tiga. Kakinya berapa? Dua. Ya, ini punya kaki. Kalau yang ini? Bentuknya bulat. Coba tangannya. Iya. Pintar sekali. Kalau ini ada kepalanya. Ada lagi loh temennya, yaitu huruf
Artinya dari huruf Y. Contohnya siapa ya? Yasmin. Wah. Yuli. Ada lagi? Betul. Kalau yang terakhir ada huruf A. Zen. Nama depannya seperti Zahra. Nah, itu Zen. Ada lagi? Zahra. Zahra. Nah, ini namanya hurufnya. Zen. Namanya Zafran. Zahra. Ayo, Zika. Ada namanya Zika. Zika. Ada Zulfa. Ada. Semuanya dari ini adalah huruf terakhir. Huruf dari semuanya. Ternyata bumi juga punya selain matahari satunya. Warnanya apa ini? Satu. Satunya apa bunganya? Tuh rasa dulu. Bentar ini cantik ya. Berbeda kalau tadi itu hurufnya ada akarnya teman-teman. Akarnya warna apa? Ya sudah bisa berhitung 1-5. Tuh berhitung. Satu. Oke yang sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you.
cangkul lah, ya kayak sepatu cangkul apa ini? Apa berapa? Tujuh. Angka tujuh. Kalau ini? Seperti telur bertingkat. Nah, telur bertingkat itu ada telurnya dua. Nah, ini angka ke? 8 9 9 9 9 ya, seperti ada kepala-kepalanya enggak ada rambutnya. Nah, betul. Kalau ini 1 dan 10 satu sama satu sebelas. Terus?
Ini? Huruf apa ini? Ya. Iya, terakhir. Siapa? Kalau dibaca jadinya apa? Susah ini pelajari berenang
Kenapa? Mac and cheese. Oh. Doa untuk kedua orang tua. Mac and cheese. Selamat malam.